Shalom. Selamat bertemu kembali dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Nusa Tenggara Mission. Segala puji bagi Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, atas kasih setianya telah menyertai pekerjaan Tuhan di Nusa Tenggara Mission sepanjang tahun 2014. Begitu baiknya Tuhan, dan atas pertolongannya lah pekerjaan di Nusa Tenggara Mission dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan berbagai kemajuan yang terjadi, tentunya semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Allah. Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada pimpinan kami yang datang dari Uni Indonesia Kawasan Barat, yang dengan dukungan yang penuh menolong kami untuk melakukan berbagai kegiatan demi untuk mencapai tujuan pelayanan penginjilan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami dari divisi dan General Conference, khususnya kehadiran hamba Tuhan Bapak Pendeta J. Kuntara dan timnya untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Kota Kupang beberapa saat yang lalu. Marilah kita mengikuti laporan kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan di Nusa Tenggara Mission sepanjang tahun 2014. Saya percaya di Kupang angin laut memberikan kesejukan bagi kita. Amin. Saya biasa merasa Master Guide Daniel Rampen, Direktur Pemuda Aksen Conference DKI. Master Guide Denny Kanajo, Direktur Pemuda Aksen Daerah Nusa